Untuk bahan kuah cuko empe-empe terdiri dari 500 ml air, setengah sendok teh garam, 3 sendok makan cuka masak ya, atau boleh dikurangin atau boleh ditambah lagi ya, sesuai selera aja. Lalu ada 160 gram gula merah. Lalu untuk bumbu yang ditumbuk terdiri dari 3 butir bawang putih, 1 sendok makan ebi yang sudah digoreng, dan 15 buah rawit hijau ya. Tingkat kepedasannya disesuaikan aja dengan selera ya. Tambahkan air ya ke dalam panci atau wajan. Disusul dengan gula merah ya agar larut. Bumbu yang sudah ditumbuk. Masak sampai gulanya larut. Oke, ini gulanya udah larut, sekarang tambahkan garam. Oke, kita matikan apinya. Lalu kita biarkan agak dingin ya, habis itu tambahkan cuka. Oke, ini udah agak dingin, sekarang tambahkan cuka ya. Tes rasa. Aku mau tambahin garam dikit. Tuang dengan kuah cukonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap tenan ini. Gak sabar nih pengen icip-icip guys.